back to my channel, Sarah Sir. Jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian my April favorite. Aku tahu bulan lalu itu aku telat banget, kayak in the second week of April aku baru share my favorite. Jadi kali ini aku bakal tepat waktu, guys. Aku bakal share ke kalian my April favorite. Okay, jadi without further ado, let's get started this video. Okay, jadi produk pertama aku punya ini. This is the Cosrx Acne Pimple Master Patch. Okay, bulan ini dia tuh benar-benar membantu banget buat aku, karena nggak tahu, di bulan ini tuh kayak muka aku tuh kayak naik turun, pokoknya kulit aku tuh kayak naik turun gitu loh. Kayak tiba-tiba bisa jerawatan, tiba-tiba bisa hilang, tiba-tiba jerawatan bisa hilang, dan itu benar-benar membantu aku banget. Dan kemarin habis aku balik dari Indo, muka aku tuh benar-benar parah banget, terutama muka aku tuh benar-benar parah banget terutama di bagian pipi aku, dan ini tuh benar-benar ngebantu aku banget. Dulu tuh aku pernah pakai yang Next Care, if I'm not mistaken the name is Next Care. Habis itu aku juga pernah pakai yang Misha, tapi menurut aku yang dari Cosrx ini tuh benar-benar lebih cepat banget ngilangin ngecilin jerawat kita. Jadi aku benar-benar suka banget sama Cosrx Pimple Patch. Okay, produk kedua aku ada ini. Ini tuh Garnier Light Brightening Eye Roll. Okay, ini tuh benar-benar kayak aku suka banget. Aku benar-benar di bulannya aku suka banget pakai ini. Terutama kalau misalnya pas aku di kantor kan kayak full kering gitu kan, kayak karena AC terus. Jadi aku pakai ini, dan ini tuh benar-benar kayak cooling effect-nya tuh benar-benar berasa banget di bawah mataku. Jadi tuh aku benar-benar suka banget sama ini, dan ini tuh kayak bright. Ini juga dia bilang dia brightening eye roll on. Aku nggak tahu sih dia benar-benar brightening atau enggak. Cuman aku tuh suka banget karena ini tuh benar-benar ngasih aku cooling effect. Jadi aku nggak ngerasa kayak bawah mataku tuh kering pas sama aku kerja. Terus kemarin pas aku di Indo, pas lagi di pesawat, ini juga benar-benar ngebantu banget. Jadi ya, I've been loving this Garnier Light Brightening Eye Roll. Aku lagi mencoba mencari merek Korea, kalau misalnya ada yang share eye roll ini aku mau coba, tapi aku belum ketemu. Ya, jadi kalian bisa check out Garnier Light Brightening Eye Roll. Okay, next aku punya this one. This is the Matte Fix Concealer from Chikawajiko. Kalau misalnya kalian sering nonton live aku tuh suka banget tension ini. Kalau misalnya aku suka banget sama this concealer lately, kayak aku benar-benar into this concealer. Dulu tuh aku pakai the same sama Bobbi Brown kan, tapi aku akhirnya cuma benar-benar pakai ini doang karena aku ngerasa ini tuh benar-benar kayak cover seluruh jerawat-jerawat aku. Emang sih kalau misalnya ini nggak bisa, karena emang aku tuh kan kalau misalnya concealer tuh kayak mesti kayak bener-bener gitu kan, tapi aku gak terlalu pengen kayak nutupin jerawat aku satu ini. Kenapa? Karena menurut aku kalau misalnya jerawat yang kayak gini tuh harus dibiarkan terbuka free supaya mereka itu bisa cepet hilang. Kalau misalnya aku tutup terus pakai makeup, menurut aku tuh malah bikin muka aku tuh jadi tambah rusak. Jadi ya, aku lately aku bener-bener suka banget sama Matte Fix Contour dari Chikawajiko, dan ini tuh bener-bener kayak kayak ngeblend. Kayak aku ngeblendnya juga gampang, dan ini tuh menurut aku kayak brightening my eyes area juga ya. So, kalian mesti cek this out. Ini aku dalam aku nomor 21 yang light beige. Okay, next mungkin produknya itu kalian bakalan tertarik banget. Tararat, ini itu adalah Vanilla Co White Wedding Dream Cream Pure White Moisturizing. Nah, kalau malam aku selalu pakai ini, dan ini tuh menurut aku ini tuh benar-benar ngebantu buat kayak brightening my face. Aku ngerasa kayak habis aku pakai ini muka aku tuh pagi-pagi lebih brightening, lebih bright gitu. Jadi aku sebenarnya tuh ini tuh aku pakai pas lagi akhir tahun lalu kayak bulan November itu aku beli ini. Terus aku pakai sebulan, aku ngerasa hasilnya bagus gitu. Cuman waktu itu aku mesti cobain produk-produk lain, jadi aku lupakan ini tiba-tiba. Tapi kemarin pas aku beres-beres aku ketemu ini lagi, dan aku pakai lagi, dan oh my god, I really love this. And ini tuh juga moisturizing banget, dan pagi-pagi pas kalian bangun, kalian bisa ngerasa muka kalian tuh bener-bener kayak lembab banget pakai moisturizer ini. Jadi ya, ini punya dari Vanilla Co. Jadi ya, you guys need to try this one. Ini bener-bener brightening effect banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih kelihatan putih atau lebih kelihatan brightening, kalian bisa coba ini produk dari Vanilla Co. Okay, terakhir dari makeup section aku punya ini. Ini tuh Labia Tinte. Ini aku punya yang kecil punya, ini ada 01. Nah, ini tuh benar-benar aku selalu bawa-bawa kemana-mana. Dan sebenarnya aku ada satu lagi yang aku selalu pakai bulan ini, yang itu Peripera aku yang nomor 6. Tapi guys, pas kemarin aku di Indo itu hilang. Aku selalu dari bulan lalu aku selalu kehilangan lipstick aku, entah lipstickku patah atau lipstick aku hilang bersedih. Ya, pokoknya aku suka banget sama ini, yang Labiotelicin ini, karena menurut aku warnanya tuh benar-benar tahan super lama, dan warna tuh kayak merah gitu kan. Kayak jadi kalau misalnya kalian malas makeupan itu karena warnanya itu udah benar-benar kayak ngejreng banget itu, jadi tuh kalau misalnya kalian pakai lipstick aja tuh udah cukup buat bikin kayak muka kalian tuh cerah gitu. Nah, satu lagi itu yang peri-peri aku tuh aku juga suka banget. Dia tuh kayak creamy tint gitu. Kalau misalnya ini kan dia cair gitu, kalau yang tadi itu dia creamy tint, dan dia tuh benar-benar bikin
bikin apa ya, warna itu juga tahan lama dan warna itu jauh lebih kalem daripada ini. Dan ya, hari ini aku bakal ambil lagi. Oh my god, aku sedih banget. Aku suka banget sama tim yang itu banget guys. Dan pokoknya kalian mesti coba Labiate ini sama juga yang Peritera, yang tim creamy tim itu aku suka banget. Tapi hilang. Pokoknya kalian mesti coba banget, itu bagus banget. Aku benar-benar rekomend. Kalau misalnya dari buku, aku ini ada buku dari Langleaf, aku gak tau gimana pronounce-nya. Ini The Universe of Us. Ini tuh isi poem gitu. Aku tuh emang suka banget sama dia. Aku tuh udah baca buku dia yang Memories sama Lullaby. Dan sekarang ini setelah aku dia mau juga apa sih, ada buku lagi baru yang dia bakal mau keluarin. Dan aku suka banget, terutama aku lebih suka di bagian dia pokoknya. Ini aku belum selesai sih, sebenernya aku masih baru setengah, tapi aku suka banget. Ini yang halaman nomor 19 yang Your Life. Kalau misalnya kalian follow Instagram aku ada kemarin post itu tentang tentang kata-kata ini. Menurut aku tuh bagus banget, jadi aku benar-benar rekomend kalian buat baca ini. Kalau misalnya kalian suka sama poems-poems gitu, kalian pasti bakal suka sama bukunya dia. Yap, next buat yang terakhir aku ada lagu, rekomend lagu dari aku. Aku akhir-akhir ini lagi suka banget sama Paul Kim. Aku suka banget sama lagu dia yang Nesarang P. Terus habis itu yang I Wanna Love You. Itu aku tuh baru tahu dia tuh kayak ikut K-pop star yang ke-6, tapi aku nggak yakin. Pokoknya aku baru dengar sengaja kemarin dengar lagunya gitu, dan aku benar-benar suka banget. Jadi aku benar-benar rekomend lagunya. Ini salah satunya, yang ini tuh Paul Kim yang Nesarang. Kalian pokoknya, kalian mesti lihat ini YouTube-nya dia. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian suka lagu yang kayak agak bala, terus kayak agak indie-indie gitu, berarti kayak kita tuh benar-benar agak apa sih, selera lagunya sama. Jadi ya, aku benar-benar suka banget sama Paul Kim ini. Jadi aku benar-benar rekomend kalian buat dengar lagu-lagunya dia. Terus habis itu ada juga, nanti aku bakalan tulis di description box below juga apa sih official channelnya Paul Kim. Jadi kalian bisa dengar lagu dia di sana. Dan ya. So yeah, that's all for my April favorite. I hope you guys enjoy this video. Terus juga kalau misalnya kalian punya ada buku rekomendasi atau nggak lagu yang kalian suka dengar akhir-akhir ini, kalian boleh tulis di comment section below. Aku juga pengen tahu kalian tuh lagi suka apa. Terus habis itu kalau misalnya kalian ada ide aku buat filming video apa, kalian bisa juga tulis di comment section below. Dan nanti aku bakalan coba, siapa tahu aku bisa bikin videonya. Jadi yeah, that's all for today's video. I hope you guys enjoy. And if you like this video, don't forget to click the like button. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe. And yeah, don't forget to share with your friends. See you in my next video. Tau, bye bye, annyeong.